Selamat pagi. Pagi ini kita berada di Pasar Luak Jatinegara. Kita akan coba meliput lagi perkembangan di pasar ini. Kita mencari tahu jam-jam arloji, jam tangan. Ini ada jam Bapak penjual jam. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Dengan Pak siapa Pak? Oh Pak Jupri. Oh iya iya. Ya, makasih Pak. Pak, saya mau liput jam-jam di sini Pak ya. Ya. Oke Pak. Ini jamnya bagus-bagus ini. Saya coba foto-foto dulu Pak ya. Ada yang baru, ada yang second. Oh iya. Ya, ini baru semua, baru. Ini second. Baru. Yang di atas baru Pak ya? Ya. Sebagian ada yang baru dan ya, kadang-kadang kan orang enggak kuat nyamain harga murah. Baru juga ya, kalau baru kan ketahuan dari harganya Pak ya. Dari ya, ini kan pakai ini semua nih, segel semua nih. Oh ada segelnya ya. Ini segelnya belum dibuka, dia belum ini, belum jalan ya. Ini karena ini kalau buka ini langsung ya. Oh iya iya, jadi segel ya. Ini juga Rolex. Harga terjangkau, nggak jauh-jauh harganya. Oh iya Pak. Terjangkau di masyarakat umum. Pak, martabak tahu, sama. Baru sekali. Tadi buat ibu udah kelihatan. Serius. Air rendah nggak air? Cepat dulu Pak ya. Air rendah nggak air? Air rendah nggak air? Air Pak, ya bentar. Biasa ya. Yang apa Pak? Ya dingin boleh. Ini jam apa namanya Pak? Hah? Jam apa namanya ini? Tuh jam second kalau udah saya sama itu. Itu cewek ya? Cewek. Ini permata ya. Ini permata ya? Permata intan. Permata intan. Kalau berlian gitu mah aduh duitnya bukan semua sedikit. Iya. Bisa 50 juta lebih harganya. Barunya Pak ya? Iya. Berlian. Permata biasa. Iya iya. Ini masih nyala Pak ya? Nyala. Ini harganya berapa ya Pak? Itu dikasih 75 aja. 75.000. Ya kita dapat murah jual murah, dapat mahal jual barang itu aja. Iya iya. Sesuai sama harga gitu. Itu barang second, bukan barang baru. Iya. Barang selang. Tapi udah lama nih Pak ya? Udah lama ya. Udah lama ya, kelihatan. Cuma kalau di supermarket di 10 lagi, woi mantap banget. Iya, mengkilap ya. Ngejering kali tadi. Iya. Oke Pak. Modalnya 5.000 udah ngereng lagi. Iya. Cari lagi Pak ya. Iya. Fortuner. Ini Bu, bukan lupa lagi nih beli airnya. Masih Pak, maaf ini sama kiri nih. Ya kadang-kadang kita akan sadar ya. Ini merek mobil itu Pak ya? Eh? Fortuner merek mobil itu ya? Iya, merek mobil itu. Belum datang ini, masih di sini. Oh, bentar. Ada jam 9.10 lah. Ini second juga Pak ya? Second. Second ya?
Ini barunya berapa ini? Barunya sekitar 100 bulan. Hmm. Kalau begitu harganya kita murah aja. Iya. Ini dijual berapa, Pak? 35 aja. 35.000. Tuner. 35.000. Ya dapat merek bagus. Bagus. Barang-barang hado berapa tinggi? 30 hado, seko, golek. Ada gangga yang ambil kira-kira Flam. Ya. Cina punya, Pak, ya? Cina. Rata-rata Cina yang bikin ini. Iya, Cina ya. Kelas Swiss mah harganya enggak ketemu ini. Iya. Ini ada cacatnya ini sedikit. Jangkau dimulai di sini ya, kayaknya harus di mul ke dagang ya. Lalu ini berapa, Pak? Itu cuma 35 ya. 35.000. Iya. 35.000. Kondisi begini, saudara-saudara. Hmm. Ini apa adanya ya, Pak, ya? Apa adanya ya. Oke. Okay. Oh, sesuai sama harga. Iya, sesuai sama harga. Ini untuk cewek, Pak, ya? Cewek cowok itu. Oh, bisa ya. Merek apa nih, Pak? Nggak kelihatan. Itu merek apa sih? Saya barang yang tidak bisa. Barang itu ada di sana. Kerara. Kerara. Iya. Karet, Pak, ya, talinya ya. Berapaan, Pak? Berapa ini, Pak? 35.000. 35.000. Oke. Murah meriah. Murah meriah, dipakai bagus. Iya. Bisa bikin keundangan. Dia hanya ngomong dulu. Kayak kofa. Ini berapa, Pak? 35. Hmm, berarti yang di bawah sini rata-rata 35, Pak, ya? Rata-rata 35. 35. Saya lihat dulu nih, yang ini. Ini yang merah murah lagi, 20.000. Oh, yang ini? Yang pink, ya? Iya. Yang pink 20.000. Genewa 35. Fosil juga, Pak, ya? Fosil, ya? Iya. Fosil. Baterai ya, Casio. Ini barang mahal juga itu. Iya, besok ya. Cuma kita nggak perlu, harga kita murah, beli kita jual juga murah, gitu aja. Iya.
Ini berapa harganya, Pak? 40.000 aja. Berapa? 40.000. Kacamata milih aja nih. Iya, oke. Okay. Kacamata. Mana yang cocok? Buat apa? Sama harganya, Pak ya? Sama ya, 40 ya? Coba lihat dulu, Pak ya, yang ini. Nah, ini baru tadi ya? Enggak, itu enggak second itu. Second ya? Itu ucap 50 kilogram. Rp50.000. Oh ya. Kemarin 20 biji, ada 5 biji. Oh, lang- udah laku, Pak ya? Laku. Apa sini? Hari apa sini, Pak? Apanya? Jualannya. Setiap hari. Oh, tiap hari. Rekova. Oh, ini Rolex ini, Pak. Rolex. Kemarin saya dapat oleh asli. Mana, Pak? Kemarin beli oleh asli tapi cuma ceweknya. Oh. Sekitar 2 juta. Oh, gitu, Pak ya. 2 juta. Ini barang dari mana, Pak? Barang kita, Pak? Mana, Pak? Barang-barang apa ini dari Batam ya? Pelabuhan. Dan dari Batam, dan dari ini macam-macam. Kalau yang baru ini dari ini, dan dari Indonesia ada juga. Oh. Indonesia itu udah banyak. Iya, iya. Ini berapa, Pak? Ini 30.000. 30.000. Rolex. Ya, murah-murah semua nih, Pak. Hah? Termasuk murah-murah semua. Nah, ini yang baru ini berapa, Pak? Itu harga 150. 150.000. Masih segel ya? Masih segel semua, ya, plastik. Ya. Ayo, pemberong. Ini kalau dia mau ikutin nih, bakal segel. Iya. Hidup. Ya, ini masih ada segelnya nih. Masih dikunci ya? Iya. Di segel. Ya, belum dinyalain karena masih disegel. Segel. Hmm. Masih bungkus plastik ini. Iya. Rp150.000. Silakan teman-teman yang mau ke sini, barangkali ada minat. Ya. Ya, hubungin Pak Jupri, Pak tadi, Pak ya. Pak, nomornya nomor berapa, Pak? HP-nya, Pak? Hah? Nomor HP. Nomor saya enggak ingat. 0812-8399-2715. Oke, nomor HP Pak Jupri, barangkali ada yang mau hubungin. Ada nomornya. Ya, masih, Pak, maaf, Pak. Second, Pak. Second ya. Second. Ini berapa harganya, Pak? 35.000. Oke.
Seiko 5. Ini juga masih segel, Pak ya? Segel ya. Iya. Ini berapa, Pak? 150.000. Rolex 200. Ini Rolex. Maaf ya, saya pegang apa, Pak ya? Saya pegang dulu, nggak apa-apa ya. Rolex Submariner masih segel juga. 200.000, Pak ya? 200 ya? 200. Coba yang ini, Pak. Ini kuning. Swiss Army. Bagus warnanya, Pak ya? Iya. Ini berapa, Pak, tadi, Pak? Itu 150. Ya, 150.000. Rolex putih. Rolex putih. 200. 200.000. Oke, barangkali ada yang minat jam, kami di sini. Lokasi dekat masjid, ada di gang menuju jalan raya. Silakan ke Pak Jupri. Dior. Enteng, Pak ya, jamnya. Ini berapa harganya, Pak? 35.000. Ini juga sama ya, CK ya. CK. Kalau yang ini yang nggak ada talinya, Pak? Itu mati, janganlah. Oh, ini jam mati ya? Jual borong. Oh, jual borong ya. Ini semuanya ya. Ini di borong berapa, Pak? Ya, sekitar 10.000-an. 10.000 ya, per biji ya. Oke. Ini juga mati, Pak ya? Mati. Ya, ya, termasuk ini borong yang mati. Ini ada beberapa biji yang mati. Iya, oh iya. Oke, Pak, sekali saya mau nanya dompet dulu, Pak ya. Iya, dompet. Ini dompet dari mana, Pak, asalnya, Pak? Itu dari Singapura. Singapura ya? Tapi barang luar, Pak ya? Barang luar. Levis. Harganya 100.000. 100.000 ya?
100.000 masih bisa neko-neko lah. Masih ada single ya. Ya. Oke, buat narok kartu-kartu. ATM. KTP. Ya. Yang make cewek apa ya? Apa cowok? Cewek ya. Tidak motif. Ini harganya sama apa ya? Sama harganya ya? Oh gitu pak ya? Jual lagi ya? Rp100.000 bisa nego. Bisa nego. Habis. Agustin. Bersama isinya. Bisa kurang berapa maunya? Ayo udah. Bagi yang minat dompet atau jam-jam, silakan ke lapaknya Pak Jupri. Silakan menghubungi, ada nomor yang tertera di dalam video. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, masih Pak. Ya, demikian liputan kami dari Pasar Loak pada pagi hari ini, hari Sabtu. Jam 7 WIB. Sekian dan terima kasih.